Nah, teman-teman, saya lagi bareng kawan-kawan yang luar biasa dari berbagai daerah. Ada siapa? Ari Dwi Susanto. Dari Bol, mana? Bu Wol. Mbak Ayu dari Kediri. Lu Banggai Sulawesi Tengah hadir. Mas Heri ya. Nah, saya mau nanya nih, teman-teman, mengenai haji reguler ya. Kalau di Bu Wol, haji reguler ini sekarang antrinya berapa lama, Mas Ari? Udah 15 sampai 30 tahun. 15-30 tahun. Ya. Kalau di Kediri? 30 sampai 40 tahun. Kalau di Luwuk? 20 sampai 25 tahun. Masa antri, masa tunggu. Sini Mas Heri, kurang masuk ke frame. Nah, kalau masa tunggu 40 tahun, kira-kira perlu nggak alternatif solusi keberangkatan haji? Perlu banget. Perlu banget ya. Umpama nih, kalau misalnya ada keberangkatan haji yang bersifat harmonis, harga promo dan ekonomis, yang tanpa antri, tanpa tunggu, kira-kira bagus gak? Layak dikenalkan. Sangat dikenalkan. Nah, sekarang, nah ada Mbak Kus ini, Mbak Kus. Nah, ada Mbak Kus. Ini ada Mbak Kus. Dari mana Mbak Kus? Dari Batu Malang. Dari Batu Malang. Di Malang, antrian jamaah haji sekarang berapa lama? 30 tahun. Jadi rata-rata teman-teman, haji reguler itu di setiap daerah mengantrinya ada yang 20 tahun, 30 tahun. Maka sepertinya akan sangat bermanfaat sekali jika ada program yang hajinya murah, tanpa antri, langsung berangkat di tahun itu juga. Dan mudah-mudahan bisa kita selenggarakan di Bu Wol, di Kediri, di Batu, sama di Luwuk. Jadi teman-teman ini adalah para pesiar Baitullah dari seluruh Indonesia. Dan kita berharap yang nonton VT ini bisa berangkat haji. Amin. Tahun 2025. Amin. Tanpa antri. Amin. Dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Demi menunaikan rukun Islam yang ke? Lima. Insya Allah.